tahu. Tapi dia bodoh nak tunjuk pandai. Jadi sekarang saudara kalau nak pilih, jangan pilih kumpulan dari bahagian tersebut. Sebab kumpulan itu tak pernah buat dalam usaha membangunkan masyarakat. Mereka yang pernah buat usaha membangunkan perut dan keluarga sendiri. Itu kumpulan yang saudara mesti tahu. Jadi mereka yang mengatakan kita dari Pakatan Rakyat tidak pernah memikirkan tentang perkara itu, itu yang sebenarnya cerita bohong. Jadi oleh itu